Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Piting Arapura. Hari ini saya cuci alat-alat pancing dulu teman-teman ya. Ini saya dari mancing, ini tali seling tinggal satu teman-teman ya. Dan hari ini kilalurnya saya akan cuci dengan jig. Kemarin banyak sekali putus teman-teman ya, karena ini kita pakai tali seling untuk leadernya teman-teman ya. Ini pun kebanyakan putus kemarin, jadi saya juga pakai kawat, baru banyak yang tidak lepas teman-teman ya. Ini kilalurnya banyak yang lecet. Ini sambaran ikan tengir ya. Ini amis juga saat kita mancing teman-teman ya. Jadi kita pakai umpan kilalur. Ini saya sudah kasih keluar mata kelnya juga. Ini kita cuci dulu semua. Saya sudah kasih keluar ini kilalur ya. Saya sudah kasih keluar mata kailnya, jadi tinggal cuci alat-alatnya, lalu saya cuci ikan nanti ya. Untuk hasil hari ini teman-teman ya, saya cepat pulang karena sudah memasukkan. Oke teman-teman, saya akan cuci ikan dulu. Kita sudah tuang teman-teman ya. Kita sudah tuang. Ini hasil hari ini teman-teman ya. Saya akan cuci dulu reel-reel teman-teman ya, karena masih kotor sekali ya. Alhamdulillah, kita akan cuci dulu teman-teman ya. Kasih campur air, kita dulu cuci teman-teman ya, karena keluarnya kita cuci. Ini lumayan lah hari ini teman-teman ya, cukup lumayan. Ini hasil pancing teman-teman ya, cukup lumayan lah untuk ikan tengirinya. Saya cuci dulu baru kasih masuk di freezer supaya ikannya awet dan tidak rusak teman-teman ya. Nanti kalau mau bikin MP baru kita kasih masuk, kita ambil dari freezer. Ini ikan merahnya teman-temannya, dapat satu saja karena kita memang target untuk tengir ya. Jadi alhamdulillah hari ini, hasil hari ini cukup memuaskan. Ini saya cuci dulu box-box teman-teman ya, supaya tidak, kita sabun ini, kita cuci alat-alat pancing juga nanti teman-teman ya, supaya kalau kita mau pakai perawatan jadi mudah kita ambil teman-teman ya. Ini saya cuci satu persatu, lalu saya kasih masuk nanti di plastik teman-teman ya, supaya tidak lengket saat kita kasih masuk di freezer, karena kalau langsung dia lengket teman-teman ya. Untuk tipsnya, kalau ikan kasih masuk di freezer, jangan langsung kasih masuk ya, usahakan bungkus dengan trash bag atau kantong plastik, supaya ikannya tidak lengket di freezernya teman-teman ya. Itu tips supaya tidak lengket di dalam freezer. Dan hari ini cukup lumayan karena target hari ini kita memang mancing untuk ikan tengiri teman-teman ya. Ada ikan merah cuma satu ekor, dengan ikan kerong-kerong ada 7 ekor saya dapat juga. Ini pas sekali untuk kalau dibakar-bakar teman-teman ya. Kalau ikan tengirinya paling enak dibikin MP karena ikan segar. Ikan merahnya juga enak dibakar teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akan bantu orang di luar dulu angkat ikan dari mobil karena sudah berdatangan ya. Saya ke luar dulu teman-teman ya, bantu teman-teman angkat ikan. Satu. Dua. Paling cukup itu saja. Tiga. Tiga. Gede-gede. 4. Wih, besar-besar ya. Saya kira kecil. Bagaimana itu? 5. Ini kayaknya di zoom ini. 6. Kasih Naruto dia foto, kalau dia kasih rambut. 7. 8. 8. 8. 1. 9. 2. 3. 8. 5. 6. 7. Sisanya untuk mereka. Ini Pak, tanya bawah 10. Dulu sama ikan timur kan, sama ikan
ikan ini, apa namanya? Bukan kerong-kerong. Nah, tompel, ini. Tompel. Nah. Oh, ini tompel. Ya. Ini posisi siapa aja, biar? Siapa? Posisinya? Oh, oh, iya. Oh, iya. Tadi bicara yang jelas, Kak. Sudah. Biar tidak membingungkan. Sudah. Sudah, kakak bu 5 ekor. Apa kerong-kerong tidak? Sudah. Buat kakak bu juga? 5? Sudah, buat kakak bu juga? Wih, banyak bonusnya. Oke teman-teman, mungkin saya akhiri bersama rombongan fishing Arafura perjumpaan saya untuk trip hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa trip yang akan datang.